Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm ya. Ini lagi hujan deras banget ya. Om David hujan-hujanan tadi habis dari KIB ya. Ngambil apa Om David di KIB? Om David ngambil paket ya. Kayak gimana paketnya? Nah, ntar Om David kasih lihat ya. Yuk. Nah, ini paketnya yang Om David ambil dari KIB ya. Ini kiriman dari Purwokerto. Nah, isinya apa? Nanti Om David akan kasih lihat isinya ya. Kita unboxing ya. Ikutin aja terus ya. Oke, jadi sekarang Om David udah selesai mandi ya. Ini mau Om David unboxing ya. Kiriman dari Purwokerto. Pelan-pelan nih, karena Om David bingung nih. Satu tangan megang kamera ya, handphone. Satu tangan lagi megang gunting. Mungkin Om David gunting-gunting dulu, ntar Om David sambung lagi ya. Bentar ya. Oke, udah Om David gunting ya. Ini tadi basah, hujanan. Jadi kita mau lihat. Apa nih? Seal air. Wow, 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 wow. Seal air ya. Oke, kita lihat ini biasa ya, koran. Nah, ini dia. Tadada. Halo. Ya, benar sekali. Ini adalah Sulkata. Yeay, halo. Dan benar sekali. Ini adalah Sulkata. Sulkata ini adalah Sulkata ternakannya Om David Sulkata Farm yang dikirim ke Purwokerto. Jadi langganan Om David ini di Purwokerto udah banyak sekali ambil adopsi Sulkata dari farmnya Om David. Nah, kemarin Om David juga kirim satu ekor ke Purwokerto ya, yang dotless. Nah, langganan Om David ini pengen supaya karena udah kebanyakan, ada satu yang minta tolong sama Om David, tolong Om David bantu untuk lepas adop gitu ya ceritanya ya. Jadi ini Om David terima karena Om David mau bantu lepas adop. Jadi ini ternakan Om David juga ya. Nah, ini dia nih. Halo. Hai. Wah, kamu ini terlihat sangar ya. Ya, nih, ini ternakannya Om David nih, CB Indo ya. Ini waktu itu Om David kirim ke Purwokerto. Ya, mungkin Om David udah kirim berapa ya? Mungkin 5 ekor sepertinya, 5 atau 6 ekor. Nah, yang satu ini minta tolong untuk di lepas adop. Jadi ya, Om David terima aja, nggak masalah ya. Nanti Om David bantu untuk lepas adop buat yang berminat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Halo, wah ini kenapa nih? Oh, biasa kulitnya ya, kupas ya. Wah, kamu perjalanan panjang ya. Berarti habis ini Om David nanti rendam air hangat, terus Om David kasih makan. Om David taruh di bawah lampu biar kamu hangat. Oke. Mantap, Sulkatanya. Wih, gerak-gerak matanya aktif. Sip, aman Sulkatanya. Om David terima dengan selamat. Thank you. Nah, jadi seperti itu tadi ya, Om David udah unboxing satu ekor Sulkata yang dikirim dari Purwokerto. Ya, itu adalah CB Indo yang dulu Om David kirim ke Purwokerto ya. Di Purwokerto ada langganannya Om David ya. Udah ngambil mungkin sekitar 5 ekor anakan Sulkatanya Om David. Nah, kemarin ngambil lagi yang dotless, Om David udah kirim. Jadi, yang satu ini beliau minta tolong supaya bantu dong Om David buat dilepas adop, siapa tahu ada yang mau. Ya, ya udah Om David bilang, silakan aja Om David pasti akan bantu. Kalau amanah Om David mudah-mudahan nggak akan mengecewakan lah gitu. Jadi udah dikirim, Om David udah terima, sehat, Om David akan rawat, dan kalau nanti memang ada yang berminat dilepas adop, ya udah Om David bantu aja. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David Sulkata Farm ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share juga di komen. Oke, bye bye.